Ya, baik. Tadi ada teman yang mau nanya di antara yang di depan ini, kata mau nanya, silahkan. Ini mau testimoni juga ke depan tadi. Iya. Mau berapa testimoni. Lama pacaran? Ya, ini beliau mau testimoni. Terlalu banyak gizi katanya ya. Saya cukup ABC aja. A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Bapak-bapak ibu sekalian. C. Cukup sekian, terima kasih. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bertanya nih. Yang terhormat para guru kita di sini. Tadi pertanyaan ini idenya ketika Ustadz Felix menceritakan mengenai kancil tadi. Ternyata saya pikir-pikir memang pendidikan masa kanak-kanak itu jauh dari akidah. Contohnya dari lagu. Lagu apa namanya? Anak-anak nih. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Gak sopan. Muka didudukin. Gak ada adab. Terus naik kereta api tuk tuk tuk. Siapa hendak turut ke Bandung Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Gak jujur. Gak bayar. Bener kan? Potong bebek angsa masak di kuali. Wah, bener tuh. Potong bebek angsa. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Abis motong kok joget-joget. Gak ada. Dan biru meletus balon hijau dar, ya kan, hatiku sangat kacau, timbang balon aja hatinya kacau, terlalu baper ini kayak generasi sekarang ini. Nah, pertanyaannya Ustaz, bagaimana kita bisa mendapatkan putra-putri masa depan yang sesuai dengan akidah kalau dari kecil kita tidak diselipkan dasar-dasar akidah, sedangkan standar di negara kita ini bukan sesuai syariah, gitu. Kira-kira bagaimana kita mencikapinya nih, Ustaz? Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu ya. Baik, saya akan jawab ya. Perhatikan. Buka surat Al-Baqarah 34, pojok kanan atas ya. Baik. Silakan, Ustaz. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. Hai orang beriman, jangan katakan ra'ina. Wa qul unzurna wasma'u. Tapi gantilah kata unzurna wasma'u. Islam tidak melarang tapi memberikan alternatif. Ini haram, ini lagu tidak mendidik, ini lagu tidak benar. Yang benar mana? Maka insya Allah sahabat-sahabat artis kita akan menciptakan lagu-lagu yang benar. Sementara mereka mencipta lagu, maka nyanyikan aja lagu yang mendidik dulu. Paling tidak dia tidak mengajak kita duduk di muka. Dan masa meletus balon satu, risau, tidak ada sakinah dalam hatinya. Oleh sebab itu maka adik-adik, anak-anak akan datang Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Jangan cuma ceramah, jangan cuma tablik akbar. Apa acaranya? Lomba mencipta lagu anak-anak yang Islami. Upload dan dewan juri akan menyeleksi nanti. Ini lagunya layak, ini lagunya menanamkan akidah. Maka anak-anak kita berkreasi. Islam tidak mengharamkan seni. Seni patung haram, digantikan dengan seni kaligrafi. Seni musik yang maksiat haram, tapi digantikan dengan musik yang Islami. Alhamdulillah sudah tampil para penyanyi-penyanyi yang Islami, yang religius, yang mendekatkan akidah kepada kepala anak-anak kita insyaallah. Ditambahkan oleh Ustadz Felix. Baik, jadi ibu sekalian dan bapak sekalian, mendidik tentang mendidik anak-anak kita dengan akidah Islam, tadi kuncinya ada 3. Jadi dari awal dekatkan mereka dengan ulama, karena ini penting sekali.
Kalau mereka mengenal ulama, maka mereka mengenal adab yang betul. Mereka mengenal bagaimana cara mengakses ilmu yang betul. Imam Ahmad bin Hanbal ketika punya kajian, maka yang datang itu bisa puluhan ribu. Tapi yang bawa catatan itu cuma 100-200 orang yang di depan saja. Sementara yang lainnya cuma lihat di belakang, mengamati yang ada di depan, mengamati caranya berjalan, mengamati caranya minum, mengamati caranya berbicara, cuma itu saja. Kenapa? Karena pembelajaran akhlak ini lebih terdahulu daripada pembelajaran ilmu. Ada orang dikasih ilmu gak punya adab, malah jadi bahaya, malah jadi fitnah. Ada orang kemudian sudah punya adab, maka insya Allah dimudahkan ilmunya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ulama, penting sekali. Dekatkan mereka dengan ulama. Alhamdulillah sekarang banyak sekali ustadz-ustadz yang sudah disukai oleh anak-anak. Nah, Ustadz Somad, jangankan anak-anak, kucing pun suka. Masa saya lihat kucing itu tidur atau lihat ya sebenarnya gitu kan. Jadi masya Allah. Nah jadi ini adalah kemudian yang pertama. Yang kedua saya tegaskan lagi, sejarah. Jadi seorang ibu ini harus pintar mendongeng buat anak-anaknya. Harus pintar mengisahkan buat anak-anaknya. Karena menurut penelitian yang ada di Inggris, kisah-kisah itu diingat anak-anak sampai mati. Jadi kisah-kisah itu diingat anak-anak sampai mati. Berarti ibu-ibu harus cari kisah-kisah yang islami, kemudian ceritakan pada anak tanpa ibu sadari dia sudah simpen di sini. Dan dia akan jadi referensi berbuat sampai dengan dewasa, sampai dengan dia mati. Ada kejadian, mau lawan atau mau kabur, itu tergantung cerita ibu-ibu sekalian. Ada kejadian tertentu, mau jujur atau mau kemudian fasik. Semua tergantung dengan cerita ibu-ibu itu. Nah itu yang kedua, sejarah, perbanyak sejarah. Yang ketiga, Al-Quran. Kalau ada Al-Quran, insya Allah aman anak-anak kita. Mulai dengan menyukai, lalu kemudian mulai membaca, mulai menghafalkan, lalu kemudian mulai untuk bertadabur dengan Al-Quran tadi, insya Allah Al-Quran itu akan membimbing anak-anak kita untuk ke arah yang benar insya Allah. Jadi ini di zaman sekarang memang agak sulit, tapi harus dimulai dengan sekarang. Yang kedua, jangan sendiri-sendiri mulainya, mulai secara berjamaah. Ini adalah pesan yang pengen kita kirim ke seluruh Indonesia, bahkan kita kirim ke seluruh dunia, bahwasanya orang-orang itu kalau berbuat baik jangan sendirian. Nah ini artis-artis datang berjamaah, mara para ustadz ngirim berjamaah. Nah ini yang kemudian kita coba kirimkan pada orang-orang, jangan berbuat baik sendirian tapi berbuat baiklah berjamaah. Kenapa? Kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk meminta secara berjamaah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Lalu berikutnya, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Tiga ayat awal ini semua pujian pada Allah. Tapi berkaitan dengan kita, Allah katakan, kalau anda mau ibadah, akan lebih enak bersama-sama. Kalau anda mau meminta, maka akan lebih enak bersama-sama, karena Allah menyenangi orang-orang yang bersama-sama. Berikutnya semua kami, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghiril maghdubi alaihim, waladdalin. Semuanya kami, bukan saya. Semuanya kami, bukan aku. Bisa dipahami Bapak sekalian? Berjamaah. Insya Allah itu kunci untuk mendapatkan ilmu daripada Allah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita. Allah lebih suap.